Selamat datang di Puskesmas Kecamatan Makassar. Saya Dr. Gigi Herisyanto sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Makassar. Puskesmas Kecamatan Makassar berada di Jalan Pujiska dan Nangkep nomor 4. Puskesmas Kecamatan Makassar merupakan pecahan dari Puskesmas Kecamatan Kramajati. Puskesmas Kecamatan Makassar sendiri berdiri di tahun 1996. Puskesmas Kecamatan Makassar memiliki 6 puskesmas kelurahan. Di antaranya 1. Puskesmas Kelurahan Makassar. 2. Puskesmas Kelurahan Halim 1. 3. Puskesmas Kelurahan Halim 2. 4. Puskesmas Kelurahan Pina Melayu. 5. Puskesmas Kelurahan Pina Ranti. 6. Puskesmas Kelurahan Kebun Pala. Puskesmas Kecamatan Makassar mempunyai visi menjadi puskesmas terbaik kebanggaan masyarakat Jakarta. Misi Puskesmas Kecamatan Makassar 1. Meningkatkan SDM yang mampu bersaing. 2. Meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar mutu berbasis teknologi. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. 5. Menjalin kerjasama lintas sektoral yang harmonis dan efektif. Nilai-nilai Puskesmas Kecamatan Makassar 1. Integritas. 2. Profesional. 3. Disiplin. 4. Accountable. 5. Sinergi. Sejarah terbentuknya Puskesmas Kecamatan Makassar. Kecamatan Kramajati mengalami pemekaran tahun 1990. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah Kecamatan Makassar dan Puskesmas Kecamatan Makassar yang dikepalai oleh Dr. Radiarti. Gedung Puskesmas Kecamatan Makassar dibangun pada tahun 1995 dan difungsikan pada tahun 1996. Gedung ini mengalami 3 kali renovasi pada tahun 2005, 2010, dan 2014. Kini, Puskesmas Kecamatan Makassar bertransformasi menjadi Puskesmas Kebanggaan Masyarakat Jakarta. Berbekal moto ramah, nyaman, cepat, mengantarkan Puskesmas Kecamatan Makassar senantiasa melayani dengan penuh tanggung jawab. Akses Puskesmas Kecamatan Makassar mudah dijangkau dari segala arah karena Puskesmas Kecamatan Makassar berada di jalan utama Kecamatan Makassar. Puskesmas Kecamatan Makassar didukung oleh lintas sektor terkait seperti kecamatan, kelurahan, KUA, polsek, dinas pendidikan, dan sektor lainnya. Melayani pasien, Puskesmas Kecamatan Makassar memegang prinsip integritas, profesional, disiplin, akuntabel, sinergi.
Puskesmas Kecamatan Makassar dilengkapi dengan ruang tunggu yang luas dan nyaman, peralatan kesehatan yang lengkap, UGD 24 jam, laboratorium, pelayanan apotik, ruang bersalin, dan 12 poli. Sebagai puskesmas yang mengedepankan pelayanan prima, kesehatan pasien adalah prioritas utama bagi Puskesmas Kecamatan Makassar. Puskesmas Kecamatan Makassar didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman, dinamis, dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Puskesmas memiliki peran sebagai gerbang pertama yang diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, tidak hanya melakukan pelayanan kepada perseorangan, tetapi juga kepada masyarakat yang lebih luas. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas Kecamatan Makassar memiliki UKM esensial dan UKM pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana, upaya gizi masyarakat, thank you.
penanganan dan pengendalian penyakit. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan meliputi 1. Upaya kesehatan lansia. 2. Upaya kesehatan sekolah dan upaya kesehatan gigi sekolah. 3. Upaya perawat kesehatan masyarakat. 4. Upaya kesehatan jiwa. 5. Pelayanan kesehatan peduli remaja. 6. KPLDH. Jenis layanan upaya kesehatan perorangan meliputi 1. UGD 24 jam. 2. Unit pelayanan 24 jam. 3. Poli umum. 4. Poli KIA atau MTBS. 5. Poli gigi. 6. Poli KB. 7. Poli lansia. 8. Poli TB. 9. Pengobatan tradisional. 10. Pelayanan BPJS. 11. Klinik gizi. 12. Pojok laktasi. Kini Puskesmas Kecamatan Makassar berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Tidak hanya dari infrastruktur dan fasilitas, semua tenaga baik medis dan non-medis yang terlibat juga terus meningkatkan kualitas diri dan pelayanan. Kedepannya, Puskesmas Kecamatan Makassar akan berupaya dan memberikan layanan kesehatan yang terbaik agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik demi masa depan yang gemilang. Seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Makassar berikut kelurahan mendukung Puskesmas Kecamatan Makassar terakreditasi. Semangat! Baik, benar! Pasti bisa! Puskesmas Makassar! Lebih bagus aja pokoknya puskesmasnya sudah baik, pelayanannya sendiri sudah makin baik.
tugasnya juga semuanya ramah-ramah. Ada saran untuk puskesmas Kecamatan Makassar? Menjaga ini aja, kegiatan kerja ini. Memaskan. Kalau sekarang mendingan ya, nggak kayak tahun-tahun kemarin kan, waktu tahun kemarin itu antri sampai kerja. Ini jauh. Ini jauh banget. Itu juga apa? Tempat-tempatnya juga udah lebih baik ya. Saya pernah tuh sekali lihat orang yang cakapnya lebih agung di dunia. Oh iya. Gitu. Bagusnya puskesmas ya di sini kayak gitu. Di dunia. Bagus sih komputer itu ya, kayak cepet ya. Saya rasa udah cukup ya, udah bagus lah pelayanannya. Jadi dijaga aja lah. Biar pertahankan. Biar gini terus gitu maksudnya. Bagus, ya, susternya juga bagus, melayani nanyainnya cukup, kasih nasihatnya minumnya begini begini cukup kita bagus. Layanannya alhamdulillah bagus, perawat dan bidannya semuanya juga, dokternya juga ramah, baik-baik gitu kan, sabar, intinya sabar. Proses anak saya yang kedua ini benar-benar proses alami di sini, tidak ada yang sama sekali yang namanya tapi bagus, menurut saya bagus karena saya niatnya normal, gak normal.